Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Tuti Mira, selamat menonton. Ini alat dan bahannya. Menggunakan kertas HVS dengan potongan ukuran 5,5 cm x 5,5 cm. Membuat tangkai bunga, menggunakan kertas origami dengan ukuran 16 cm x 16 cm, kemudian digulung. Membuat daun. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.
membuat vas bunga dengan memanfaatkan bekas tempat mie instan, kemudian lapisi dengan koran bekas yang digulung, serta percantik dengan pita. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kita semua sehat serta selalu ada dalam lindungannya. Amin. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel Tuti Mihrat. Terima kasih.